patah balik. Hai. Boleh. Jangan tengok saya. Boleh. Salam tak? Oh, boleh. Salam. Salam. Memang tak boleh cakap? Memang law dia tak boleh cakap? Boleh. Tapi tadi in character je. Betul. Okey, kita bersama kita dengan Azmil Bajir. Saya. Azmil. Dan Muhammad Khairul Azril Muhammad Sobri. Azmil, Azril. Betul. Okey, Azmil dan Azril ni berumur berapa? 24 tahun. 24 tahun. Dua-dua sama, 24 tahun. Ya, 24 tahun. Okey, tapi nama pentasnya ni Piki ya? Ya, saya Mr. Piki. Okey. Bersama saya Mr. Toby. Toby. Macam mana dapat nama Piki dan Toby ni? Kami cinta sendirilah nama kami. Okay. Kami cari sendiri nama kami. Okey, macam mana sebab yalah untuk pekerjaan sekarang ni kita bercerita tentang bagaimana belia ni pilih pekerjaan, ada yang mungkin anda belajar jurusan apa sebenarnya? Human resource. Human resource sama. Dan industry management. Okey. Tak sama. Tak sama. Dan sekarang ni berkerjaya sebagai separuh masa. Betul, kan? Separuh masa. Sebagai badut. Apa reaksi kawan-kawan bila tahu awak ni ada kerjaya sebagai badut? Apa reaksi kawan-kawan? Reaksi kawan ada yang bagi reaksi yang positif, ada yang negatif lah. Ada yang gelak, ada yang okey dia cakap bagus, ada yang bagi semangat support. Tapi ada yang gelak kalau badut macam itulah. Tapi banyak yang support lah. Habis sebelum awak nak jadi badut tu, awak ada terfikir tak? Nanti kalau aku jadi badut ni kan, apa pula orang fikir? Apa pula orang cakap? Kadang ada jugalah, tapi saya ambil itu sebagai satu cabaran lah. Pedulikan apa yang orang cakap, kita teruskan apa yang kita rasa berbaloi untuk kita. Betul. Ustaz Azmil, memang dah menyertai ataupun dah melakukan sembahan badut ni ketika belajar kan? Dah menyertai. Jadi maksudnya dah habis belajar tu, kenapa mengambil keputusan untuk meneruskan menjadi membuat persembahan sebegini berbanding mencari kerja untuk meneruskan minat daripada bidang yang dipelajari itu? Bagi saya kerjaya badut ni bukan kerjaya yang biasa-biasalah. Okay. Sebab tak semua orang kat Malaysia ni sanggup untuk menjadi seorang badut. Dan kita ambil peluang itulah untuk jadi seorang badut untuk cari rezeki, untuk majukan diri, macam itulah. Sebenarnya banyak tak dapat bila secara jujurnya lah, bila anda bekerja sebagai badut ini, orang yang nampak macam ala badut tapi sebenarnya di sebalik tu pendapatan anda sendiri sebenarnya. Okay, kongsikan secara ringkas. Secara jujurnya pendapatan badut dengan secara part time lah, kita orang part time dengan part time yang lain, bagi saya secara jujurnya memang badut ni lagi lumayan lah. Lumayan daripada part time lain lah. Berbaloi juga lah. Betul. Tapi kalian macam mana menerima tawaran pekerjaan ni? Setiap minggu ke atau ada hari-hari? Benda mengikut event. Ke dah penuh dah ni sepanjang tahun ni? Dia setiap minggu lah tengok lah. Kalau macam sebab kami bergerak saja ada kumpulan. Okay. So punya kerja tu dia orang akan bagi ikut betul lah. Macam kami ni baru jenis. Betul, lagi lah. Mereka akan utamakan pada senior-senior dahulu. Okay. Mengikut package-package yang klien akan minta lah. Ya, betul. Macam tu. Wow, malu tak? Bagi saya memula terima tugas ni sebagai seorang badut lah. Agak malu sebab tak biasa kan, benda first time kan, betul. Tapi lepas pada kali kedua ketiga tu makin lama makin suka, makin minat. Jadi jika saya minat saya teruskan je lah. Jadi macam rasa malu tu hilang. Betul. Jadi apa yang dipelajari ketika zaman belajar tu, sebab kalian adalah antara contoh graduan yang memilih untuk melakukan satu pekerjaan kerjaya yang alternatif kan. Jadi nanti mungkin satu hari nanti di masa hadapannya macam mana? Kiranya masa depan nanti saya dapat kerja. Tetap, tapi kami tetap akan melakukan badut lah pada hujung minggu. Okey. Saya nak awak ajar saya buat ni boleh? Boleh. Yakin ke ni? Boleh ya? Nak buat yang ni. Jangan yang ni. Ini susah. Cek ni, yang ni. Pistol. Pistol. Janganlah pistol. Ni, buat pedang. Bagilah ke perempuan. Buat pedang. Kucing. Kucing. Kalau kucing. Tak apa, bagi dia buat yang macam nilah. Yang paling senanglah. Ni amatur. Ada? Ada paling senang. Ada lagi tak pilonnya? Okey. Ada yang paling senang. Haiwanlah, haiwan boleh eh? Boleh. Okey. Oh, dah lag. Ikat. Takkan nak tiup. Betullah. Kita ingat satu-satu tiupnya. Okey ni. Okey. Nak cuba? Nak cuba juga. Teruskan. Teruskan.
Encik Azmil mungkin sambil-sambil Toby buat kan? Okay. Toby kan? Ya, betul Mister. Apa inspirasi awak kepada graduan yang lainlah sebab sekarang okay. Macam tadi statistik pun 500,000 masih menganggur kan. Okay. Apa nasihat awak kepada mereka untuk cari kejayaan yang lain seketika kan? Saya lagi satu nasihatlah cuma nak kongsi pendapat saya lah. Kita perlu cari sesuatu yang baru yang kita nampak ada peluang. Tak perlu memilih kerja dan tak perlu malu sebab daripada kita tak ada buat apa kan, baik kita cari duit, kita tolong bantu keluarga kita. Lagipun juga kan. Lagipun kalau kita buat kerja macam ni, kita berbeza daripada orang lain. Kita ada pengalaman yang yang peliklah, yang berlainan. So kita dapat buat pelbagai kerja. Sekiranya kerja yang kita dah buat lama tu kita dipecat ke ataupun ada masalah lain, kita boleh buat kerja yang kita boleh buat. Betul. Macam mana kejayaan sebagai badut ni membantu awak sebagai seorang manusia? Dia beri saya tambahkan saya punya keyakinan, communication kita dengan orang awam. So dia akan meningkatkan semua itulah. Cara kita bertutur kata, contoh. Awak dah siap ke? Tak. Saya tak boleh pusing ke? Ya? Pusing. Pusing. Pusing nak lock je. Pusing je. Pusing je. Pusing lagi satu. Yang ni pun tak. Dia bukan first time senang, lah. Okay. Betul. Awak pun ajak tu yang macam ni. Saya bajak nak cakap lama jugalah sebab kena buat praktik-praktik setiap hari lah. Tapi ada kelas lah macam buat semua ni. Ada macam kita orang bawah company kita orang ada sifu lah macam bos saya lah. Ada ajar lepas tu kita orang belajar tengok YouTube. Okay. YouTube banyak. Inisiatif sendiri jugalah. Macam karakter awak mestilah sangat sukakan kanak-kanak sebab selalunya yang akan order ataupun yang akan membuat tempahan pada anda semua adalah kanak-kanak. Ya, betul. Jadi selepas dah join jadi badut baru suka kanak-kanak ataupun karakter tu memang dah ada. Memang suka. Saya memang jenis suka budak-budak. Ya ke? Memang orang pun kenal saya kalau itu dengan tahu. Ya ni. Ya betul. Kalau saya pun memang suka budak-budak. Memang suka kanak-kanak lah. Jadi memang saya suka. Bila kami dapat pekerjaan ni mudah untuk kami nak nilah. Nak komunikasi dengan budak-budak. Pusing je ni. Betul dia pusing. Ni hasil anime eh. Susah. Telah berlatih. Tak, tapi memang susah. Sebab saya rasa awak nak buat masa tu lagi kan live kan. Ada tengok ni. Kita buat pistol. Ini memang orang lelaki je boleh buat ni. Kan. Dia kena buat. Power. Buat yakin je. Ya. Dulu kan majlis rumah saya ada. Betul kena yakin ni. Pernah tak dia macam anda menghadapi situasi yang paling sukar sekali masa mengendalikan apa-apa majlis lah. Kalau kita akan berjumpa dengan pelbagai jenis ragam budak. So dalam jenis budak tu perangai dia macam ada yang agak nakal sikit. Kadang dia orang pijak-pijak cakap, ini orang. Kadang-kadang dia orang tarik, nak belun, dia tanya ini apa. Dia orang pelik kan? So kita kena kawal dengan cara yang baiklah. Kita kena cakap cara baik, kita macam ajar mereka cara tutur kata yang baik, cara minta belun dengan baik dalam masa yang samalah. Mengajar nilai-nilai murni juga. Ya, betul. Jadi kalau ada yang berminat untuk menghubungi kalian, ke mana? Boleh cari kami kat clownbadut.com, Facebook dan juga Instagram kita orang clownbadut.com juga. Ni make up sendiri. Ya, betul make up sendiri. Tapi saya nak pujilah mereka ni datang awal tau tadi. Maknanya awak dapat tengok muka sebelum make up? Tak ada, memang dah bersiap. Oh, dah siap. Make up kat rumah. Kalau kita memang dah macam ni dan memang awal sebelum subuh dah sampai dah. Sebab kami mana-mana event kami akan datang 2 jam awal ataupun 1 jam awal. Okey. Jadi kalau pernah pergi shopping mall dan jalan pakai ni? Pernah buat event dekat mall. Dalam shopping mall. Ya, betul. Kita doakan semoga berjaya. Ya. Teruskan memberi inspirasi. Berkarya dan memberi inspirasi kepada semua. Yeah. Hari ini kita dapat saksikan dua belia yang tidak ada batas dalam memilih pekerjaan. Walaupun mereka bergraduasi dalam bidang yang berlainan, tapi mereka mempunyai satu inisiatif yang cukup baik. Apabila kerja separuh masa, walaupun jadi badut, masih lagi menjadi pilihan untuk mereka. Kita nak menjadi seketika kerana selepas ini akan ada satu perbincangan untuk kita bawakan sama ada di mana yang perlu diberikan perhatian sama ada majikan ataupun graduan di dalam untuk kita mengurangkan masalah pengangguran ini. Okey. Apa ni, Nip? Jadi apa ni? Saya nak buat dia pistol tembak air tu. Tapi ini tak jadi.
Tempat Disney je lah.